Ini udah umur berapa ini Kang, kalau yang ini? Ini udah siap panen sih Kang. Siap panen? 10 hari lagi nih mau diangkat kayaknya. 10 hari lagi. Tinggal ngitung hari lagi nih guys. Iya, dia ngitung hari lagi guys. Kalau ini tebaran berapa ini empang satunya ini Kang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih bersama channel saya itu Wong Syaf. Nah untuk konten kali ini kita berada di empang nih. Nah ini sebelah-sebelahnya empang. Nah ini bisa lihat. Nah ini empang satunya lagi yang di Kang Lili. Ini kan nila hitam yang bentar lagi mau panen. Gimana keseruannya, yuk kita langsung tanya-tanya ke orangnya langsung. Nah ini lagi pemberian pakan pada setengah dua ini. Ini bisa lihat ini ikannya ini. Masya Allah ikannya. Halo, assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam Kang. Wah, ini warnanya hitam nih. Ya, ikan ini apa ini Kang? Kok beda yang tadi? Ini kan Black Prima Kang. Black Prima. Iya. Yang Black Prima ini. Empang satunya lagi Kang. Oh, empang satunya lagi. Mantap nih. Ini udah umur berapa ini Kang, kalau yang ini? Ini udah siap panen sih Kang. Siap panen? 10 hari lagi nih mau diangkat kayaknya. 10 hari lagi. Tinggal ngitung hari lagi nih guys. Iya, dia ngitung hari lagi guys. Kalau ini tebaran berapa ini empang satunya ini Kang? Ini tebaran 100 ribu Kang. 100 ribu? Iya, 100 ribu. 100 ribu ini kayaknya. Ini jenisnya apa ini Kang? Nila. Jenis nilainya apa gimana Kang? Iya, jenis nilainya. Jenis nilai sama monosek. Oh, Black ini Prima yang apa? Monosek. Black Prima apa Nirwana apa gimana ini Kang? Saya mah pecinta Black Prima Kang. Oh, Black belum Prima nyobain terus kalau Nirwana mah. Kenapa ini kok pecinta Black Prima ini Kang? Karena Black Prima kuat Kang. Kuat. Jarang kena penyakit ya. Itu menurut saya sih. Karena belum nyobain Nirwana. Tapi kebanyakan orang lain kemarin sakit Nirwana. Ini enggak, bagus sih. Alhamdulillah belum pernah ini ya sakit ini. Belum pernah sakit. Alhamdulillah. Sama ini rahasia untuk campurannya. Sama, sama ini Kang, tetes tebu sama interplok. Ini 100.000 ini guys, detik-detik mau menjelang panen. Mantap tuh. Ini belum ada yang order Kang ini. Belum ada yang order ini. Belum. Karena belum jarang upload sih ya kalau yang nirah merah maka nilai hitam mah. Bagi yang mau beli silakan nih di subscriberku ini. Ini lokasi tetap sama ya di Pakaden ya? Iya. Pakaden Barat. Dekat yang tadi Kang. Oh. Dua empangan lah kalau itu jaraknya beda sama yang tadi ya? Iya. Itu sebelahnya. Masih pinggir jalan juga ini. Cuman ini jalan desa. Bagi yang mau order silakan DM aja ke IG-nya Kang Lili nih. IG-nya apa ini Kang? Lili Agung Kang. Lili Agung, iya. Tuh DM aja silakan. Tanya beberapa udah ada yang pernah order di Akang ya? Iya, udah ada yang order dari Bogor. Dari Bogor tuh. Nih katanya yang dari Sumedang pesen ya katanya? Iya, Jati Gede. Jati Gede. Teman sih Kang itu. Itu jaring itu? Iya, jaring itu, dari Jati Apung. Gede. Ya Apung. Ikannya nih mantep item-item nih. Ini rata-rata ukuran berapa ini Kang? Ini udah 100 lebih nih. 100 lebih? Iya. Udah 90 80-an. 80 sampai 90 ini guys. Iya. Ini udah siap mantep panen. Siap panen nih, tebaran 100.000. Tebaran 100.000 ekor. Ekor dalam satu empang nih. Luasan berapa ini tebaran ini Kang? Ini luasan 150 batak Kang. 150 batak. Iya. Beda sama yang tadi ya? Beda sama yang tadi. Kalau yang tadi mah luas, lebih luas. Lebih luas ya. Untuk kedalaman air berapa ini Kang? Kedalaman air 1,5 meter sampai 1 meter Kang. 1 meter sampai 1 meter setengah ini ya. Yang paling dalam 1 meter setengah. Yuk di order ini ikannya nih. Belum ada yang order ini Kang. Coba lihat ini ikannya nih. Super
super nih, Black Prima. Pertumbuhan cepet ya? Pertumbuhan cepet. Kan juga aku pernah beli Black Prima itu pertumbuhan loh, mantep. Biasanya kalau pembenihan 2 bulan kurang saya sudah udah jual, Kang. Dua bulan kurang seminggu lah. Ini juga baru berapa? Dua bulan kurang mau dipanen. Kita merona. Kita merona menggoda ini, guys. Dapat jual nih, benih Subang. Silakan order. Pokoknya dijamin lah. Sama ini yang monosek, itu untuk pertumbuhan signifikan. Benih Subang gak ada yang gagal, Kang? Gak ada yang gagal, Bang. Insya Allah lah, bagus-bagus. Super, tuh. Ini habis pakan berapa ini, Kang? Ini udah habis 8 kintal, Kang. 8 kintal. Targetan mau 1 ton ini. Emang kapasitas 1 ton ini. Balong ini. Kemarin juga dapat 1 ton sekintal yang nila merah. Yang merah itu ya? Iya. Itu mau ke sini. Waduh, gagal telat. Udah diangkat. Pas panen udah diangkat. Itu dapat berapa, Kang, itu untuk persentasenya? Kalau boleh tahu. 100-100 sih. 100 ya kalau iya. Nila ya. Tapi kalau untuk nila, kalau untuk nila 100% lebih. Kalau emas jarang ya untuk 100% ya. Emas enggak bisa kayaknya, Kang. Oh. Saya udah nyobain 3 kali emas 80%, 85%, mentok-mentok 95. Enggak nyampe 100%. Paling bagus ya. Paling bagus itu udah. Itu juga pakannya pakai Tongwei. Bagus. Kamal. Pakan sultan lah. Nih, benihnya Masya Allah. Mantap-mantap, Kang. Tuh, lihat. Super-super. Udah gede ini. Udah 32 jari lebih ini. Mantap, Kang. Super-super. Dijamin pokoknya. Kalau untuk pembesaran nih, insya Allah bagus ini, guys. Bisa lihat sendiri ikannya ini. Tuh lihat. Tuh lihat. Pada ngumpul nih, guys. 100 ribu ekor nih. Menjelang panen. Menjelang panen. Mantap. Nah, coba kita lihat untuk menjelang panen nih, Kang. Coba kita timbang yuk. Ayo, ambil. Tadi kan baru umur sebulan. Isi 100 sudah. Murni. Nah, ini dilihat coba. Lalu tiga. Posekan paus lalitiknya mah, Kang. Dapat, guys. Banyak. Itu batas kita ya. Jadi kurang tadi. 200 sih, Kang. Nah, ini 10 ekor, bisa lihat. Berapa ini, Kang? 200 gram. Bisa lihat, ya. 220. 226. 226 ini, guys. Ini ikannya ini. Udah berarti ini udah hampir 80-an. 85. Ini hampir 80 90 lah ya. Iya.
Wah, ikannya super-super. Tuh lihat udah timbang, kalau panen pas lah. Rata-rata nanti 80 nanti. Pas panen. Mau bikin 70 sih kayaknya, Kang. Mau 70 ya? Iya, mau 70 sih kayaknya. Ikannya masya Allah ini. Super-super, guys. Saya lihat tuh. Nyenengin lihatnya. Pokoknya ikan sehat. Nah, deketin lu, Kang. Nah, sip. Masya Allah. Super tuh. Dua jari, tiga jarian ini. Oh iya. Mantap. Bagi yang mau order silakan tuh IG-nya udah ada, Kang Lili Agung. Silakan DM. Pokoknya dijamin lah. Soalnya udah pernah ada yang nyoba dari Bogor, minta lagi karena mungkin benihnya bagus. Alhamdulillah bagus. Alhamdulillah bagus, ngerasain akhirnya minta lagi. Dijamin pokoknya. Super. Oke, sekian dulu untuk konten kali ini. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih, Kang. Iya, sama-sama, Kang. Sukses selalu. Amin, amin, amin. Oke. Sekian dulu. Salam perikanan. Kemana aja lah, nanti.